Yang belakang udah mulai terbang. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di Layangan Mika. Kali ini saya berada di CLS Batul. Ini malam hari ya. Jadi ini ada kedatangan layang naga, motifnya sisik. Jadi kayak Baruno, layangan legend itu. Ini baru digelar. Diameter berapa ini kayaknya? Dari Pelayang Kulon Progo ini. Sampunggaling ya Mas, Mas Sri. 50. DM 50. Sisik. Apa Mas? Iwak kok sisik apa? Sisik warna-warna. Oh, dia warna-warna dari. Berapa keping Mas ini, Mas? 100. 100 keping. Dari apa? Timnya apa namanya? Sampunggaling tim. Sampunggaling. 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 Sentolo. Dikatai Mas Adipa. Sambung kali. 2,7. Biber 2,7 mili. Kabeh Mas Podo. Sama, palangan sama. Jarak ronce pakai ukur berapa? Kepingannya sama 2,7 mili. Jarak roncenya 70 mili, ini didobel talinya. Ukurannya nanti dari diameter tambah 20 cm. Ini kepingannya apa talinya sih didobel pirang-pirang keping Mas? Rp40.000. Jadi ini yang di double ada sekitar 40 keping. Nah ini kepalanya kayak gini. Pakai kain peles. Dan palangannya ini kayu Mas, palangannya ya. Kayu. Ini kepalanya DM berapa Mas kepalanya Mas? DM50. Kepala DM50. Ini palangannya pakai kayu. Kepalanya pakai kayu, terus gocinya ini pakai besi, rangkanya pakai bambu. Ragate karo skincare larang iki lho. Di bawah truk. Aku tak kene wae. Rambutnya knockdown ya rambut-rambutan. Rambutnya knockdown. Cuman kereketan dan penak. Pembuatan berapa lama Mas? Dua bulan lebih. 5 bulan. Proses pembuatannya 5 bulan. Meter ya Mas ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, ini mau diterbangkan malam-malam. Penerbangan malam hari. Mas. Oke. Yang belakang udah mulai terbang. Oke. Waduh. Mentrok. Karena angin di CLS hari ini super. Ini di sini anginnya kenceng banget CLS. Buat teman-teman yang pengen nyoba ngerasain angin badai, bisa langsung ke CLS. Paling gak berdat. CLS lur nek arep ngrasani angin badai. Mencoba tali. Layangan naga yang bernyali aja lho. Ini bawa truk timnya, itu ada yang motifnya baru kelinting. Ini bawa truk ya lho. Nanti yang satunya juga mau diterbangkan ini lho. Motifnya baru kelinting. Bawa dua lho. Nih. Wah, ini angin gede ini saya kuat nih. Talinya tali kumis ya. Mantap ya. Kumis. Ini kumis pet. Gitu lagi. Taline. Kepalanya. Lur sudah terbang lur naga Sawunggaling dari tim pelayan Kulon Progo ya. Tepatnya di Sentolo lur. Ini proses pematokan. Oh, mentok-mentok. Super power. Loh, ini berat aja. Wah, masuk.
Oke, mantap, ini udah terbang dengan mulus ya, meskipun ngantrok-ngantrok karena anginnya kenceng banget di sini.